Kalau gitu Pak Cebong kepepet teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi sama Pak Cebong teman-teman. Ada yang kangen sama Pak Cebong? Saya. Dia absen sendiri Pak Cebong, saya absen sendiri. Dan hari ini guys kita balik lagi di server single player ya teman-teman. Dan di sini sama Pak Cebong seperti biasa. Dan Pak Cebong hari ini mau ngapain Pak Cebong? Oh ya, Pak Cebong mau nyampein ke kalian bahwa terima kasih sekali lagi buat support kalian yang udah nge-like dan komen buat Pak Cebong ya teman-teman, karena dengan cara itulah kalian bisa bikin Pak Cebong tetap semangat untuk menjalani petualangannya di dunia art center ini ya teman-teman. Dan baiklah, apa yang hari ini Pak Cebong akan lakukan? Ayo. Jadi Pak Cebong hari ini rencananya ya teman-teman, Pak Cebong mau jalan-jalan ke hutan situ, mau coba-coba ke hutan situ jalan kaki aja, karena takutnya nanti ada sesuatu apa gitu, takutnya Pak Cebong malah mati itunya nanti ya. Apa itu namanya tuh? Itu putri ya, ya si putri. Aduh, Pak Cebong lupa. Pak Cebong udah lama enggak main nih. Jadi sorry ya teman-teman, Pak Cebong minta maaf karena udah 2 hari ya Pak Cebong enggak upload video ya teman-teman ya. Jadi Pak Cebong itu yang hari apa itu Pak Cebong ada pergi. Terus yang hari kedua juga Pak Cebong pergi, dan Randy juga enggak bisa upload video teman-teman karena Randy juga pergi. Randy pergi nonton Logan yang hari pertama, lalu si Randy besoknya pergi ke pop up YouTube Space yang kayak di Instagram dia teman-teman. Kalian harus follow Instagram dia teman-teman biar kalian bisa tahu apa yang si Randy lakuin ya teman-teman. Jadi kemarin Randy itu ada ke pop up space bareng Afif dan juga Jimmy. Katanya sih dia ada bikin vlognya. Ditunggu aja ya teman-teman vlognya. Dan hari ini Pak Cebong, oh iya Pak Cebong mau kasih nama ya. Aduh ini numpuk kayak kemarin ya, nggak berubah ya teman-teman ya. Yalah Pak Cebong karena nggak dimainin. Kok sekarat dia? Wah darahnya sekarat. Wah teman-teman, oh, Pak Cebong mau naikin move speednya aja teman-teman, soalnya si kepiting ini jalannya lambat banget. Buset. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita kasih nama dulu giant crab-nya. Banyak yang request itu Mr. Crab, banyak banget yang kasih request Mr. Crab. Ya udah kalau kayak gitu Pak Cebong mau enggak mau ya kasih nama Mr. Crab ya. Dan untuk karbonemi si kura-kura ini karena gendernya cewek teman-teman, jadi Pak Cebong juga udah milih baca-baca komen teman-teman dan kasih namanya Timmy. Makasih ya yang udah kasih nama Timmy. Dan kita punya satu lagi dino yang baru ya teman-teman, kita punya raptor di sini, raptor cowok. Jadi Pak Cebong juga udah milih di komen, dapatnya yang bagus itu Rexstar teman-teman. Oh kurang A. Oke, jadi semua dino kita udah punya nama ya teman-teman. Jadi di sini petara kita ada namanya Putri. Lalu di sini ada Mr. Crab. Di sini ada Rexstar. Di sini kura-kuranya kasih nama Timmy. Dan di dalam kita punya Dodo ya teman-teman. Pak Cebong lupa. Sebentar teman-teman. Pak Cebong jadi Timmy. Oh, Timmy udah punya nama juga Timmy. Dodo udah punya nama juga ya teman-teman. Dodo namanya Cantika. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya teman-teman. Oke. Apakah teman-teman siap untuk jalan-jalan ke sana teman-teman? Dan Pak Cebong mau siap-siapin dulu. Pak Cebong pakai ini dulu. Oh ya, by the way teman-teman, Pak Cebong mau bikin omnicular ya teman-teman. Suatu teropong yang keren banget. Nanti teman-teman lihat sendiri deh. Oke, kita butuh bahannya wood 5, hide 10, fiber 10. Oke, kristal 12. Ambil dulu wood 5, fiber 10 ya teman-teman. Terus hide 10. Terus kristal ya teman-teman. Oh, Pak Cebong cek dulu. Pak Cebong ini orangnya agak pikun. Maaf ya. Oke, betul. Sekarang sisa kristal 12. Kristal Pak Cebong udah ada sedikit, ambil ya. Di gunung seperti biasa lah, gunung ya teman-teman, tempat kita ambil-ambil itu.
Oke teman-teman, omnikular. Mana? Dan teman-teman, Pak Cebong juga mau cari, mau buat personal grave ya teman-teman. Soalnya takutnya kalau kita jalan-jalan mati, item kita hilang semua teman-teman, gimana dong? Oh, ternyata kita cuma butuh 70 stone dan 8 cementing paste teman-teman. Oke, Pak Cebong rasanya punya cementing paste. Pak Cebong kehabisan cementing paste. Oke, jadi teman-teman tadi kita butuh apa ya? Stone 70 ya. Kita udah punya 23 tadi, oke. Sisa cementing paste. Di sini juga kita nggak punya cementing paste, tapi kita punya keratin teman-teman. Oke, kita buat dulu aja sebentar teman-teman. Dimohon tunggu sebentar. Kita mau buat cementing paste teman-teman. Kurang satu, ya hebat kali Anda. Kita kurang yang namanya apa tuh, gak kelihatan ada di sebelah kanan situ tuh. Aduh Pak Cebong ya, Pak Cebong. Kita rumah kita nampaknya nggak di sini teman-teman. Next time nanti Pak Cebong bakal pindah. Mungkin kemana gitu. Mungkin teman-teman bisa request di daerah mana gitu. Mungkin teman-teman udah pernah main di map ini. Teman-teman bisa kasih tahu di mana map yang bagus teman-teman buat Pak Cebong. Nanti teman-teman kasih di komen koordinat yang bagus, nanti Pak Cebong bakal pindah ke situ ya teman-teman. Jadi Pak Cebong sangat berharap teman-teman mempunyai dan kita bekerja sama untuk mengasih tahu Pak Cebong di mana tempat yang Pak Cebong bagus untuk bikin base teman-teman. Oke, jadi kita kurang stone ternyata. Stone itu kita butuh 8. Oke. No problemo. Pas-pasan sekali ya kita bikin ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita jadi personal grave. Oke, personal grave. Belum juga. Oh, stone kita kurang ternyata, teman-teman. Kurang 3. Untung stone kita banyak banget stoknya. Pak Cebong udah banyak sekali ya buat maksudnya farming. Pak Cebong kenapa ini? Pak Cebong udah mulai gagu-gagu nih. Gara-gara Pak Cebong udah nggak upload video nih. Oke, jadi kita udah pasang di sini teman-teman. Dan sekarang, apakah teman-teman siap? Apa ini? Lumayan nih, bisa kita timing nih. Dia kabur dong. Itu Oviraptor. Oh my god. Oh my god teman-teman. Kabur. What the hell? La la la, kamu mau kemana? Gak bisa tembak dong. Female Oviraptor. Sini dong sayang. Datang ke Pak Cebong. Mari kita berpesta. Kamu kalau enggak ke pinggir gimana Pak Cebong mau tembak? Oke, kalau kayak gitu Pak Cebong yang ke pinggir, kita tembak dia dari pinggir ya teman-teman. Mana? Oh, dia ke sana. Pak Cebong ditipu-tipu. Pak Cebong ditipu-tipu. La 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 ye ye ye. Pak Cebong ditipu-tipu. Sudah malam. Oh. I hate this. Saya benci ini. Pak Cebong, oke. Ini Oviraptor yang tadi kan? Mana dia? Sudah pingsan ternyata teman-teman. Itu apa tuh yang ada darahnya tuh? Nanti kita samperin ya teman-teman. Pak Cebong benci banget sama yang namanya nyamuk teman-teman. Aduh, nanti Pak Cebong kena demam berdarah. Gama 4. Ternyata Oviraptor udah pingsan teman-teman. Cebong taruh mid. Apakah bisa? Apakah efek teman-teman? Harusnya sih efek ya, karena dia sejenis raptor. Raptor kan harusnya makan daging tuh. Harusnya sih efek. Dan itu apa itu? Itu apa itu? Coba kita deketin. Deketin teman-teman. Tetap gak kebaca nama. Apa itu? Oh my god. Baru Pak
Cebong bilang teman-teman, kalau di sini itu sangat berbahaya. Dan ternyata bener kita mati tong. Oke, teman-teman. Pak Cebong kehilangan barang-barang. Untuk kita bikin personal grave ya, teman-teman. Oh my god. Oke, kita benerin dulu. Cincin kita simpen. Kita repair. Repair dulu, teman-teman. Kita ingat jangan lewat sana. Atau mungkin boleh lewat sana, tapi kita bawa putri kita biar aman kalau nanti ini kita bisa kabur ya, teman-teman ya. Nah, Pak Cebong jadi parno gitu, teman-teman. Gara-gara dipatok sama basilisk. Dan itu juga Dino yang Pak Cebong baru lihat ya, teman-teman, basilisk ya. Oh my god, torso kita mana? Kita hilang torsonya. Apa jatuh tadi ya? Pak Cebong jadi kelihatan lucu, Pak Cebong. Oh ya, ternyata jatuh, teman-teman. Oh, bukan. Yang ini. Broken, teman-teman ya. Kita repair. Nanti kita coba jalan ke sana pakai putri soalnya basilisk Pak Cebong yakin belum kuat. Soalnya Pak Cebong masih peralatannya masih cupu, teman-teman. Pak Cebong belum punya senjata yang bagus buat ngelawan dino-dino yang kuat. Oke, coba kita bawa putri kita ke sana. Kita cek apakah Ovi raptornya dibunuh dong, teman-teman. Kita sudah timing susah-susah dia datang. Oke, kita terbang tinggi biar menghilangkan jejak, teman-teman. Oke, kita nggak apa-apa bawa putri karena ini aman. Mari kita telusuri di sini, teman-teman. Telusuri hutan di sini. Oh my god. Ada hippo dan ada Charmander. Bisa ketemu Pokemon. Jangan sampai dibunuh. Hipponya mati, teman-teman. Charmander menang. Di mana Charmander ya, teman-teman? Oke, kita cari dulu Charmander ya. Lumayan itu bisa ditemen. Mana Charmander ya? Charmander. Oh, itu teman-teman. Itu teman-teman. Oh my god. Oke. Kalau jelas Pokemon kita nggak bisa pakai itu, teman-teman. Kita harus pakai Pokecatch. Basilisk lagi, teman-teman. Good job. Kita nggak bisa respawn di bed kita, teman-teman. Oke, gitu Pak Cebong mau tunggu dulu sampai bisa respawn lagi di sini, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ternyata, teman-teman, setelah Pak Cebong mati tadi ya, teman-teman, si putri juga mati dihajar sama Barilisk. Pak Cebong menjebat sama yang namanya Barilisk. Dan Pak Cebong juga udah timing tadi sebelum Pak Cebong lanjut ke sini, teman-teman. Jadi ini cowok peteranya. Jadi teman-teman mengkasih nama cowok, silakan ya, petera cowok ini, teman-teman. Petera baru kita. Dan Pak Cebong memutuskan Pak Cebong nggak mau ke sana lagi, teman-teman, karena Pak Cebong takut karena di sana kan ada Barilisk 2 ya, teman-teman. Pak Cebong takut dan Pak Cebong memutuskan untuk ke hutan yang di sini aja, teman-teman. Pak Cebong penasaran hutan yang di sini karena terakhir kita timing track di sini kan, teman-teman. Oh, itu hijau-hijau apa tuh, teman-teman? Hijau-hijau itu apa, teman-teman? Coba Pak Cebong mau samperin dulu. Apa itu? Skeletal Utah Raptor, teman-teman. Pak Cebong takut. Lalala ye. Gak jadi, Pak Cebong putar ke sini aja. Karena Pak Cebong itu cuma mau have fun sekarang. Pak Cebong mau cari-cari dino yang bagus, teman-teman. Kalau di sana Skeletal Utah Raptor, teman-teman. Itu apa lagi? Oh, teman-teman, ada golem, teman-teman. Pak Cebong takut. Pak Cebong panik. Oh my god, what is this? Lagi-lagi ketemu Charmander, teman-teman. Charmander. Oke, kalau kayak gitu kita mau buat Pokecatch dulu sebelum mati semua ya, teman-teman ya. Jadi butuh fiber metal ingot. Oke, kita pulang ke rumah, teman-teman. Kita bikin fiber metal ingot dan lain-lain, kita bikin Pokecatch ya, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Tunggu di sini. Oke, teman-teman, Pak Cebong balik lagi.
Pak Cebong excited mau nangkep Charmander. Oh my god, siapa tahu nanti kita bisa berubahin dia jadi Charizard, teman-teman. Jadi naga. Mana tadi ya? Kita jadi kehilangan Charmander ya, teman-teman, karena ditinggalin. Cepet banget Charmandernya hilang. Jadi Pak Cebong di sini udah siapin 2 poke yellow poke catch ya, teman-teman, buat tangkap Charmander. Siapa tahu jaga-jaga kalau lemparan kita meleset. Tapi di mana Charmandernya? Terusan tadi Pak Cebong nemuinnya di sini ya, teman-teman ya. Oke, Pak Cebong agak bergeser ke tidak jadi karena di situ ada golem. Pak Cebong itu takut sama skeletal Yutara. Oh, benar banget. Woi. Woi. Mati lagi. Oh, shit, yang benar. Yang benar. Kalau gitu Pak Cebong kepepet, teman-teman. Pak Cebong kepepet, maaf teman-teman. Daripada Pak Cebong mati lagi. Di mana dia? Mana pakai catch-nya? Oh, itu tuh ngeglinding dia. Woi, woi. Woi. Woi, 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 woi. Oke. Jadi Pak Cebong bugil, teman. Oh my gosh. Pak Cebong bugil. Teman-teman. Nah, petara kita. Baru dapat ya, teman-teman ya. Udah mati lagi petara kita. Aduh, Pak Cebong tuh masih mau tangkap Charmander dong. Mana Charmander? Buntut apimu keluarkan. Tampakkan dirimu, tampakkan wujudmu, teman-teman. Teman-teman, Charmander salah. Oh, teman-teman jadi yang suruh tampakkan diri. Apa dibunuh sama Rock tadi ya, teman-teman ya? Oh, enggak banget. Enggak banget, teman-teman. Beneran. Oh, gak. Oh, bari itu lagi. Kita harus diam-diam. Kita harus putar. Ah, tidak! Kita harus pulang. Teman-teman, petara kita mati lagi. Belum sempat dikasih nama, udah mati lagi. Dipukul sama itu orang. Aduh, teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita dapat rock tadi meskipun kita pakai pocket catch. Aturan Pak Cebong mau pakai itu, pakai tereng biar lebih seru, tapi ya kepepet daripada kita mati lagi hilang semua tuh. Oke, teman-teman, jadi what is this? Oke, diam atuh. Pak Cebong kelaparan dong. Monster apa ini Pak Cebong baru sekali lihat, teman-teman? Kita set to pasif dulu ya, teman-teman. Seperti biasa. Dia gendernya cowok, teman-teman. Teman-teman yang mau kasih nama batu ini silakan kasih nama, teman-teman ya. Gila, sampai enggak bisa gerak, men. Silakan kasih nama ya, teman-teman. Cowok, rocknya cowok. Oke, jadi Pak Cebong kehilangan Charmander lagi. Tapi Pak Cebong mendapatkan rock. Susah, teman-teman, kalau pakai ginian ya. Tidak. Kita dilo set menghindar, siap perang sama dilo, perang sama dilo lagi. Mati lu, mati amu. Punya petera matot terus, mati total. Kita cek petera ini level level 101, teman-teman. Pas 10. Oke, kita hajar yang ini, petaranya ini. Oke. Cepet dong. Oh, shit. No. Gak kena pula. Susah banget. Pak Cebong gak siapin bola. Tadi Pak Cebong siapin bola. Ini Oviraptor lagi. Lumayan buat timing nih. Kamu kesini dong, sayang. Sini dong. Satu kali lagi tembak nih. Oke, pingsan please. Dia pingsan dalam air. Oh, dia gak pingsan, teman-teman. Gak jadi kalau kayak gitu. Jauhan soalnya. Lala, Pak Cebong abis ini. Oke, teman-teman, Pak Cebong akhiri dulu series pada hari ini, teman-teman, episode hari ini.
Dan Pak Cebong pamit undur diri. Dan tetap support Pak Cebong dengan cara subscribe channel Randy Fizi teman-teman, dan juga like video ini teman-teman, serta komen-komen di bawah teman-teman, kasih Pak Cebong masukan atau mau timing-timing apa lagi, kita mau cari apa lagi next. Dan jangan lupa buat kasih yang itu koordinat untuk base Pak Cebong nanti, yang base yang bagus ya teman-teman. Kalau bisa sih udah ada airnya dan udah ada tempat yang luas gitu, jadi kita bisa taruh banyak Pokemon banyak dino kita teman-teman, maaf ya. Oke teman-teman, Pak Cebong pamit undur diri dulu, dan see you on the next video teman-teman. Dadah, bye-bye.